Bulan Ramadan adalah bulan perubahan, sebagaimana Allah katakan dalam Al Qur'an, Inna Allah la yuغير ما بِقَوْمٍ حَتَّى ma مَا بِأَنفُسِهِمْ. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sebuah kaum sehingga kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Inilah perubahan. Kita selalu memohon kepada Allah bahwa kita senantiasa membutuhkan Allah dan kita katakan wahai Rabb kami, sesungguhnya kami sangat membutuhkan pertolonganmu. Maka ya Allah, jangan tinggalkan kami sendiri. Kami ingin perubahan, harus ditolong oleh Allah. Kita ingin kemuliaan, harus kita berusaha untuk memohon pertolongan Allah, memohon ampun kepada Allah subhanahu ta'ala. Jadilah seperti Nabi Yunus alaihissalam. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin Dia memanggil Allah pada saat dia dalam kesulitan dia memanggil la ilaha illanta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin sedangkan dia jauh di dasar laut dan di perut ikan tetapi dia tidak pernah jauh dan lupa dari Allah dia tidak pernah melupakan Allah. Maka dia memanggil Allah dengan anta. La ilaha illa anta. Artinya apa? Saking dekat hamba tersebut kepada Allah. Bahwa belum berubahan dalam diri kita. Ini yang namanya Hiroshima di tahun 1945. Coba karena mereka bawa perubahan, coba kehancuran dirubah menjadi kemakmuran maka dengan kita ingin berubah walaupun dengan kerusakan. Coba yang kita lihat saat ini, tuh, di gambarnya itu semua penuh dengan kerusakan dan kehancuran. Hiroshima itu itu sangat ya, ribuan orang meninggal dan coba lihat negaranya hancur. Tapi karena mereka ingin berubah, ingin menjadi lebih bagus, maka dengan etikat yang kuat, hati yang kuat kerjasama maka negerinya seperti itu. Ini 2016. Bayangkan dari kehancuran menjadi kemakmuran. Inilah hamba kalau ingin berubah dari kehancuran, dari kegagalan menjadi dia sukses dan berhasil. Artinya tergantung diri kita. Maka Allah katakan innallaha la ma hatta yughayyiru ma bi Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kita sehingga kita sehingga kita ingin berubah. Kita ingin punya etikat dan punya niat yang bagus. Ingin merubah diri kita. Dan tidak ada yang tidak bisa. Dan tidak ada yang mustahil. Mustahil itu bagi orang malas itu berat. Tapi bagi orang yang semangat itu ringan. Dan dia punya semangat dan dia punya cita-cita yang tinggi. Dan kita bercita-cita itu tidak dibayar. Cita-cita itu perlu semangat, perlu perjuangan. Kalau dari nol mau berhasil bisa lompat menjadi pengusaha yang besar. Dari kebodohan menjadi berilmu karena semangat kita dan usaha kita. Kita lihat banyak pengusaha yang dari nol dia mulai. Kemudian dia subhanallah Allah bukakan pintu rahmatnya. Kenapa? Semangat yang tinggi. Harapan yang penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia akan berhasil meraih kesuksesan dan kemuliaan. Maka tergantung Cari motivasi, cari yang bagus, cari contoh yang baik, dekat dengan orang yang berhasil, yang sukses. Gimana cara kita bisa berhasil seperti beliau? Kalau kita jalan sama orang yang gagal, kita ikut gagal juga. Kita jalan sama orang malas, jadi almaroh aladini Khalili ahadukum kata Nabi. Seseorang itu berada di atas agama sahabatnya. Maka kamu coba lihat, kamu bersahabat dengan siapa? Dengan orang yang semangat atau orang yang malas? Ya? Maka, kalau kita semangat, kita bisa merubah dunia. Tapi, kalau kita malas, dunia ada bersama kita, nggak bakalan punya apa-apa. Kita akan hilang semua itu. Maka, kalau kita lihat orang yang selalu menunggu pekerjaan, orang yang selalu menunggu makan dan minum, nggak bakalan datang, kita perlu usaha. Walaupun di depan kita ada makanan, hidangan makanan yang paling istimewa dan paling bagus, kalau tidak ada usaha dari kita, gerakan dari kita, nggak bakalan kita meraih mengamakan makanan tersebut. Harus berkali-kali kita bangun, bangkit, terus jatuh, bangun, terus. Seperti anak kecil yang baru belajar jalan. Dia jatuh, sakit betul. Bukan sakitnya itu di sini, di mana-mana dia sakit. Tapi subhanallah, jatuh dia, Berdiri lagi, jatuh lagi, ber, berdiri lagi. Artinya apa? Dia begitu semangat, saya yakin saya bisa. Saya yakin saya bisa. Maaf, orang yang berkebutuhan khusus atau orang yang tunanetra itu, dia berhasil, lebih berhasil dari kita. Kenapa semangat tinggi? Dia ingin membuktikan dengan apa yang saya ter terbatasan saya ini. Bisa saya merubahnya, menggunakannya, menjadi bermanfaat buat saya bisa hafal Quran, bisa berlomba, bisa apa, luar biasa. Kita ini mata kita alhamdulillah sehat, tangan kita, kaki kita, kesehatan kita luar biasa. Tapi apa? Ya, kerjaannya tukang malas. Ya, maka kita harus merubah di dalam diri kita sendiri. Jangan menunggu keberhasilan datang menghampiri kita, enggak bakalan. Yang menghampiri kita itu cuma satu. Kematian. <tuh>